Penempelan pamflet dan sosialisasi langsung kepada warga terkait larangan buka lahan pertanian dengan cara dibakar dilakukan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Aksi yang dilakukan Kodim 1207 BS Pontianak itu sebagai salah satu upaya pencegahan dini mengingat sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Penempelan pamflet di rumah warga serta fasilitas umum dan sosialisasi langsung akan terus dilakukan di seluruh wilayah Kodim 1207 BS, yakni di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya, terutama di wilayah gambut yang rawan terjadi karhutla. Jadi ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi program Desa Mandiri menuju langit biru di bumi dan peristiwa. Ya, harapannya kita menjemput bola atau melakukan tindakan preemptif melalui pemasan pamflet agar sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Kodim 1207 maupun jajarannya koramil-koramil di 11 koramil maupun yang dilakukan oleh Babinsa di desa masing-masing mungkin waktunya kurang dan pemahamannya juga mungkin belum detail. Nah, ini akan lebih detail lagi apabila mereka membaca pointer-pointer apa yang menjadi program Desa Mandiri Menuju Langit Biru yang berkaitan dengan karhutla demikian. Warga pun mendukung penuh sosialisasi yang dilakukan itu karena dampak karhutla berupa kabut asap sangat merugikan masyarakat. Saya mewakili daripada masyarakat Desa Teluk Kepuas pada khususnya, desa wilayah Sungai Raya pada umumnya, juga berterima kasih atas sosialisasi ataupun penyuluhan yang telah didorong ataupun dihimbau oleh Bapak Dandim 1207 BS atau Bapak Pangdam 12 Tanjung Pura. Saya selaku masyarakat sekaligus tokoh masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih atas himbauannya. Mudah-mudahan kedepannya nanti, karena ini dari desa maju menuju ke desa mandiri, yaitu Bumi Katilis Pitiwa ataupun Langit Biru, mudah-mudahan kita semua dapat merasakan dan tidak terjadi lagi itu kebakaran hutan ataupun karhutla. Kodim berharap melalui sosialisasi langsung, masyarakat dapat turut serta membantu mencegah dan saling mengingatkan untuk tidak membakar lahan. Anugrah Ignasia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.